Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Berjumpa lagi dengan Biyunge. Nah, ini Mas Pulang Cilacap. Jadi hari ini Biyunge diajakin main golf, Lur. Orang di sang ini ya. Anu mlepet jare mbok. Ya ini Lur, jadi Biyunge tak ajak olahraga. Jadi ajeng ari wak bae ya, Yong. Oh, ya, okay, pisan-pisan ya. Olahraga. Ya, Lur, mung kota maning, Lur. Ngomong-ngomong ini di mana ini? Kalau ini lapangan golf Tritih Golf Club. Tritih Golf Club ya. Yang berada di Cilacap. Di Desa Tritih Lor, Tunggulwulung, Cilacap, Kecamatan Joglegi ya. Oh. Di sebelah Bandara Tunggulwulung, itu bandara ya. Bandaranya sana, Mas. Ya. Berarti ge cerita-ceritane are dadi wong sugih ge. Belajar kecik. Iya. Jadi ya, ya mudah-mudahan anak-anak. Boleh katakan emang ya kalau main golf ini emang permainan orang kaya. Ya. Karena gini, ini satu bola ini kalau yang masih baru itu tembus satu biji itu 50.000. Wes. Ada yang mencapai 120.000. Itu yang bagus ya, Om. Iya, tergantung merek ya, tergantung jenisnya ya. Dan ini saya dapat larang ya, Lur. Dan kalau yang setik-setik bagus kayak gini ini, kalau yang bagus lo ya, ini sih jadulan. Kalau yang bagus itu satu setnya itu bisa mencapai 50 juta. Hah? Nego tuku bebek bingung gue ngindangi, Mak. ini kalau cerita olahraga mahal emang iya, karena peralatannya emang benar-benar mahal. Ya gini, Yong. Jadi hari ini belajaran golep ya. Ya, yang gampangnya dulu kita nglebokna bal mung bolongan, Yung. Hal sing paling gampang tapi angel, Yung. Ya jar, wis parai disit, Yung. Aduh, nyobe urung mesti teles, Yung. Kayak anu parek banget, Bro. Iya. Ya, ini hanya coba-coba ya. Coba-coba ya, mudah-mudahan bisa masuk ya. Karena bukan pemain profesional. Wih. Yes. Ya, Jung, karuke Jung. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Jung. Saumur-umur urip iki, Jung. Iki, Jung. Iki. Nah, iki, Jung. Dadi ora uling asal, Om. Iya, enggak boleh asal. Karena siap, oke. Wah. Kali kang kene sih. Hey. Satu kali lagi. Pisan maning nek sampai berhasil ulinduk. Dari sedikit banget. Sejane nek gelem latihan kecilik nyong ana bakat. Ana bakat. Ya. Ki wis ayo aja jajal lomba ki, Mak. Maksudnya Om Bolang langsung diajak ki lomba nang Rika. Weh, mlebu tapi cilik anu latar kan. Mulai dari mana ini, Om? Wah, dari situ ya. Jangan jauh-jauh, Om. Om, menang Bayong. Ini start dari sini ya, ke sana tuh. Kita coba lihat siapa dulu yang berhasil. Nyong di situ ya. Oke. Okay. Anu, Yong, dalangna Yong, ya. Be. Diwarai, untuk marai, tapi jadi beda caranya, Yong. Ini namanya pukulan yang belum kena bola namanya swing ya. Swing. Swing kok. Atau swing. Nah, Siong, Rika. Ih. Rika kok. Iya. Ayo malah perak Siong, Bob. Apa ya? Iya, ayo. Ditilikin kalau percaya. Berarti nyong di situ ya, sing terjauh di situ. Karena kita harus bagi yang terjauh dulu mukul ya, kalau aturannya ya. Semisal Rika melebu, kira Rika menang. Ya menang. Pukul. Itu kan tergantung berapa kali kita pukul bola itu perhitungan di golf. Oke. Semakin banyak pukul berarti semakin jelek. Jadi setiap beda.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mbok dilebokna main koyo menang, Lur. Iya Allah. Aduh. Ya, pukul lagi. Oh, sing iya, terjauh dulu, monggo. Pinggir aja, Jong. Wis ping telu. Alah ya Nyong kayak aku. Ya wis. Oh, sing atuh di situ. Iya, duduk nanti mlebu Jong pokoknya Jong. Maning. Ya Allah. Berarti pirang pukulan go? 4. 4. Kali pukulan Jong. Berarti walaupun yang 4 kali pukulan udah masuk tetap belum menang ya. Belum menang. Kalau saya ini masuk 3 kali pukulan berarti saya yang menang. Ya nyung mudeng kok. Umpama nek sekaligus teng pisan ya aku sing menang. Weh. Nyung be mudeng iku. Yo, priwe? Ya, saya kan ahlinya borong tandur lho. Ya, iku balap karo nyung borong tandur. Semuanya itu ada porsinya. Ya. Ada keahliannya masing-masing. Ya. Nek nyung kon Daud karo tandur ya jelas kan keok. Keok pasti. Ya gitu, Lur. Jadi ini sebagai pelajaran kita ya. Iya. Kita itu berharga, kita itu berkualitas kalau kita tepat pada tempatnya. Nah, betul nggak Yong? Iya betul. Nah, kayak gue kok. Jadi semua pekerjaan dewek seneng. Kita lagi ini gawe bunga di sekolah. Ya kayak gini. Mungkin gigi nanggon bunga-bunga aja embok Nyong. Gue salah sayangnya nggak mau nanggung sepatu dari Yusinta. Gak banyak mau nanggung sepatu dari Yusinta. Terus kan dokter sing mandan main. Ya nyong kaya wong kota lur. Ya ora bolang. Ya betul. Ya bolang mani nganggone kok sekare iwak bae. Kayak gue. Jadi umpamanya ini tempat kalau bagi orang desa kalau dilihat tempat paling menyenangkan ya. Kan ya. Tapi gila nyong urip ora nanggon kaya kiye, ya ora kurang seneng bae. Makanya suatu ketika kita ditempatkan di tempat yang mewah tapi emang kita bukan tempat ya. Itu enggak merasa bahagia. Enggak, lur. Ya pada banyak kayak aku Jung. Iya iya. Aku tengah iwak nang aring alas dewekan bengi-bengi. Ya kan? Orang wong-wong pada orang gelem kok. Bengi-bengi kayak kanyu ya bedi, tapi nyong seneng Jung dari ngare iwak. Ya rasanya bunga bahagia. Jal pisan maning kok. Pisan maning. Sekang kana. Yo. Jauh ya, mudah-mudahan bisa 2 kali pukul Mas Yugo. Arahnya ini Jung, di titik sini Jung, arahnya Jung, jangan kebolongan Jung. Ketiga mat. Ini tetap masih di sini. Lewat. Alon ya mak. Alon ya. Masih setelah sini karena ini melengkung bolanya belum melengkung. Ya, melengkung kan nggak diarahin ke sini. Yes. Yes. Nyong wong kota ki nyong bakat, mien umpamane nang mboku wong kota ki nyong. Aduh, apa tuh jangi mung lapangan golep berarti nyong siki. Tukang golep kok. Alah. Nah, yo bare nyong finish kan ya. Ya sing menang bolak. Bolak lah. 3 kali pukul. 3 kali pukul nang 4 berarti ini benar-benar ahline lah ya kok. Enggak sembarang orang bisa nek ora ahline. Nah nih lor, berhubung saya nih tadi udah muter-muter ke sana ya, diajakin jalan-jalan sama Mas Bolang, tapi di sini kok saya lihat ada air lor. Ada orang jala juga ya? Ada yang jala, wah nyungnya gatel. Biasa. Saya mau turun tetap. Biasa lor, untuk ngarai waktu ya. Nyungnya tangannya gatel yuk. Tadi aku udah lihat bapak-bapak itu dapet sing gede-gede orang umum lor, lewong nang kajian, kuake banget iwake, kayak orang tertentu tak ya Bolang? Ya, orang-orang tertentu.
berarti wong tertentu. Aduh, gayane. Punya maaf ya, enggak sombong tapi lur ini cuma bohong-bohongan lur. Ya, cuma orang melukia juga ya orang sampai tekan kene. Ya, emang kita masuk lapangan golf enggak semua orang emang bebas masuk karena saya emang dulu sering di sini, ya. Sering di sini jadi karyawannya sama petugasnya sudah paham gitu. Di kawasan kan juga. Iya. Pamit karo Mas. Siap, ya. Siap. Iku ora bohong lur, siapa aja boleh main ke Ciaur ya. Ya, mereka ke ketuk lapangan golf ke di wong dalam ke mak. Ya, wong dalam ya. Bukan orang dalam, orang luar. Nah, mohon maaf ya lur, tadi perkataan Biyungnya sama Mas Bolang intinya cuma bergurau lah ya. Gak ada menunjukkan sombong siapa lah orang-orang sing kayak gue ya Bolang. Ya betul. Jadi terima kasih banget. Cuma buat hiburan. Terima kasih banget ya lur yang udah ngikuti channel Biyungnya Mamet beserta Mas Bolang Cilacap, mohon dukungannya terus biar channel kami semakin maju, semakin berkembang. Bila ada tutur kata sampai tindakan yang kurang berkenan, kurang sopan, mohon dimaafkan. Jangan lupa bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sehat selalu. Ojo lali ya lur, ojo lali Pak Tuslim nang rumah. Sekarang berarti Pak Tuslim di belakang ya. Iya. Ada di rumah lur.